saran dan tips buat kalian yang mau datang ke Nasi Madeweti. Yang pertama, datanglah saat pagi awal jam buka, karena kalau siang akan semakin ramai. Yang kedua, jika datang siang-siang, selain antrian yang semakin ramai, kendaraan kalian juga akan semakin susah parkir, karena parkiran di Pantai Segarayu ini padat dan full. Yang ketiga, perhatikan antrian kalian, karena di sini dulu-duluan ya, jadi bisa saja antrian kalian disadap oleh orang lain. Yang keempat, jika tidak kuat atau takut makan pedas saat pagi hari, sebaiknya dipikir-pikir lagi ya teman-teman, karena nasi ayam Madeweti ini pedasnya nampol banget daripada repot-repot mencari toilet di pantai. Yang kelima, siapkan uang pas karena nasi ayam ini hanya menyediakan pembayaran melalui uang cash. Oke teman-teman, segitu dulu review nasi ayam Ibu Wuti dari video aku. Semoga dengan video aku ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku berikutnya. See you next video and bye-bye.